Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang cara menampilkan atau menyembunyikan rulers atau penggaris pada Microsoft Office Word. Langsung saja kita buka Microsoft Office Word-nya. Di sini saya menggunakan Microsoft Office Word 2013. Nah, setelah terbuka, langsung saja kita pilih blank document. Biasanya saat dibuka, kita akan berada pada tab menu home. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tampilan Microsoft Office Word ini tidak tampil rulers atau penggaris di atas ataupun di bagian pinggir. Nah, untuk mulai menampilkannya dari menu home, kita pindahkan ke tab view. Dan di sini akan banyak tampilan-tampilan menu untuk opsi tampilan. Nah, lihat pada bagian rulers, guidelines, dan navigation pane. Untuk mulai menampilkan penggaris, kita beri checklist dan penggaris akan tampil di atas secara horizontal dan bagian pinggir secara vertikal. Kita buang checklist, maka penggaris pun akan menghilang. Ya, seperti itu. Dan untuk membuangnya, kita harus membuang checklist itu juga. Sekian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel ini untuk mendukung autornya untuk selalu update. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.